Kamu pakai belangkon lah. Aku lagi belangkon enggak. Gini. Baru ada nuansa Jawa. Assalamualaikum. Ketemu meneng, Nur. Channel Aku Jawel. Jumpa lagi. Okey, hari ini dalam video kali ini saya akan buat review ataupun reaction berkenaan dengan filem Sultan Agung. Okey, Sultan Agung ni adalah berkenaan dengan Sultan Mataram. Jadi saya dah menonton cerita ni di iFlix. Okay, pasal mula-mula tu memang tak tahu apa benda sebenarnya filem ni pasal apa, dia punya background dia macam mana. And just play, tengok je. Okay, sekarang ni saya nak tengok, lepas tengok filem baru tengok trailer, boleh macam tu? Tapi tak apa, saya nak recall balik cerita yang dah tengok, sebab saya tengok tu agak malam sikit lah. Okay. Tanah Jawa sebelum Indonesia merdeka. Hidup di tengah kekuasaan itu sering membuat orang. Ini dia punya apa? Apa? Mas Rangsang. Dengan Lembayung tadi awal-awal tadi. Apakah Angger siap menggantikan Suwardi Romo dalam naik tahta? Kamu pakai belangkon lah. Aku nak pakai belangkon enggak. Gini. Baru ada nuansa Jawa. Hanung Bramantio. Pengarah dia. Set dia gempa agak set dia ni, set perang. Set dia kelapa. Untuk bukti utama mati Neng Sunda Kelapa. Motivasi betul. Aduh. Tahta, perjuangan dan cipta. Pada awal saya tengok filem ni, peringkat awalnya dia scene di dalam hutan kan, scene gaduh-gaduh, apa ni, ada masyarakat sikit. Saya akan dia filem macam kisah pendekar-pendekar wira kan, yang berlawan-lawan. Sebab Lembayung tu digambarkan dengan tak nampak dia punya susuk sebagai seorang perempuan, dia tutup semua kan. Tapi ada saya pula baca kata watak Lembayung ni adalah fiktif, just untuk dimasukkan ke dalam filem ni saja. Dia tak berkahwin pun dengan raja Mas Rangsang tu, tapi dia kahwin orang lain. Cuma dia sama-sama berjuang lah untuk menyerang apa VOC tu. Karya Hanung Bramantio ni saya rasa macam sebenarnya tengok filem arahan dia dulu apa ya, yang Ayat-ayat Cinta tu kan. Tapi yang ini filem yang lebih kepada zaman dulu kan, dengan set dia gempak juga. Set zaman-zaman dulu dengan kampung-kampung kan. Dan saya dikhabarkan adanya
set ni dikekalkan dan menjadi tempat lawatan siapa nak melawat. Betul tak? Studio apa? Studio Gemplong. Kalau tak silap saya lah, Studio Gemplong. Yang digunakan juga untuk video klip kempen Pak Presiden Jokowi. Menggunakan lokasi yang sama di situ. Jadi jalan cerita tu bila dah tengok sampai habis barulah faham, oh ini pasal pasal raja yang menentang penjajahan kan. Tu perubahan karakter daripada dia mula belajar di dalam kat hutan tu dengan bila masuk ke dalam istana, dia punya karakter tu bertukar menjadi seorang raja yang betul-betul ada karakter raja, pemerintah kan. Macam mana dia bagi semangat kepada rakyat dia untuk berperang. Tu pun bagus. Jadi pelakon-pelakon dia pun bagus. Dia punya jalan cerita, dia punya sinematografi, gambar dia cantik. Saya suka yang menjadi lah. Yang menjadi. Jadi karya yang bagus. Dengan skrip dia, skrip saya tak pandai nak menilai, tapi yang bahasa Jawa tu dia dicampur. Yang saya faham, dia tak faham. Yang tak faham tu mungkin sebab menggunakan bahasa Jawa halus kan. Orang-orang keraton ni. Yang itu saya tak faham. Tapi boleh lagi sebab ada subtitle. Okay. Jadi untuk filem ini saya rasa saya boleh bagi rating yang tinggi. Saya enjoy, suka dan menarik. Mungkin daripada 5 saya boleh bagi 4. 4 bintang daripada 5. Sebuah karya yang bagus. Ini boleh ekspor sebenarnya untuk tayangan di luar negara ni. Bahasa ada subtitle tak ada masalah, orang boleh baca. Jadi tahniah kepada pembikin filem ini, itu juga dengan director ya. Director dia Hanung Bramantio, aku tak silap nama dia, macam itulah. Okey, itu saja review saya kali ini. 4 daripada 5 bintang untuk filem Sultan Agung. Bagus, teruskan dengan karya-karya yang menarik. Kita sokong menyokong antara satu sama lain, karya Malaysia, karya Indonesia untuk kemajuan lagi masa akan datang. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi menonton video ini, dan jangan lupa yang belum subscribe sila tekan butang subscribe kerana subscribe itu percuma dan sebagai tanda sokongan anda kepada channel saya. Terima kasih, jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.